semuanya sudah mulus, jadi di dalam mobil ya bisa tidur. Mulus benar, kalau sekarang ini mulus benar, jadi tadi apa, dan yang dipakai adalah rigid 30 cm, saya kira ini akan awet, nggak tahu berapa puluh tahun, awet, awet sekali. Jadi kita harapkan dengan pembangunan seperti ini, rakyat tidak mengeluh lagi mengenai jalan yang rusak. Dan ini supaya kita tahu, ini juga kerjasama antara Kementerian PU, pemerintah pusat dengan provinsi, karena anggaran di APBD juga ada. Ya. Saya kira kombinasi seperti itu yang baik. Ya, ini kan El Nino ya Pak, kira-kira untuk bendungan Marga 3 kapan akan difungsikan Pak untuk menambah kapasitas air di Lampung Pak, terutama untuk pertanian di Lampung? Ya, semakin cepat semakin baik. Kalau saya pengennya di tahun depan sudah rampung. Tapi apa, kan ada sedikit persoalan di lapangan. Baru kita selesaikan. Ya. Pak Presiden, puas nggak Pak dengan pembangunan ini? Ya kalau jalannya, yang ditanya masyarakat lah, jangan saya. Tanya masyarakat, sudah puas belum? Seneng enggak? Ya, itu tanya rakyat, jangan tanya saya. Saya ada apa, saya ada keluhan mengenai jalan, kemudian ditindaklanjuti dengan impres, sekarang berjalan, dan nanti kita harapkan Desember selesai, itu yang kita harapkan. Ya, kita rasa itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.